Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan berbagi sedikit cara mendapatkan pakai internet kuota belajar 10GB dengan membeli sebesar Rp10 dari Telkomsel. Kita masuk saja ke website aslinya, apakah benar program ini ada di Telkomsel. Kita ketik aja paket belajar 10GB Telkomsel. Kita cari website aslinya, dan ini, dan ternyata benar Telkomsel memang menyediakan untuk anak-anak belajar di rumah paket belajar dengan membeli Rp10. Nah, kita lihat penjelasan di sini bahwa paket internet 10GB kuota belajar ini bisa diperoleh dengan cara bintang 363, bintang 844 pagar, dan dari Telkomsel, kemudian dari juga kartu perdana. Tentu nanti bisa dicek dan dibaca-baca lagi. Kita akan cek dulu dengan cara pertama dulu. Nah, ini jelas penjelasan mereka di poin pertama bahwa beli paket 10GB kuota belajar Rp10. Nah, ini kalau kita klik angka 1 di sini, maka secara otomatis kita akan membeli paket melalui cara ini. Hanya saja kita akan keluar dulu, kita akan cek juga melalui My Telkomsel. Nah, di sini kita klik aja buy internet, kemudian kita akan diarahkan beberapa pilihan. Kita scroll aja bagian bawahnya ini ke samping sehingga kita mendapatkan, nah ini dia pendidikan, untuk program pendidikan kita klik saja, kemudian kita akan diarahkan. Nah, di situ jelas 10GB, kemudian kalau kita mau beli langsung aja klik. Nah, ini saya coba langsung klik di sini apakah memang benar bisa dibeli dengan Rp10. Kita tunggu sebentar. Nah, notifikasi sudah masuk dan kita sudah berhasil, sudah dijelaskan bahwa berhasil 30 hari ke depan. Nah, alhamdulillah hari ini Telkomsel telah membagi-bagikan pulsa murah kepada anak-anak kita. Kemudian kita cek apakah benar memang sudah masuk kuota tersebut. Nah, di bagian atas itu sudah cukup jelas bahwa kuota kita untuk program pendidikan itu 10GB telah masuk ke handphone kita. Kemudian paket ini hanya sekali. Nah, kemudian pembuktiannya di mana? Bila kita daftar lagi menggunakan cara yang pertama tadi, kita klik satu, maka dia dengan otomatis akan, mohon maaf, Anda tidak dapat melakukan pembelian produk ini. Nah, beginilah aturan dari Telkomsel, program tersebut hanya bisa diakses sekali atau dibeli sekali, kemudian kita tidak bisa beli dapat. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.